Salah bang, ini. Ini sama siapa ya? Itu enggak. Ya siap. Cuma ada serak-serak baca. Becek. Karena ya begitu lah ya. Semalam konser di mana? Semalam, kalau dekat semalam sih gak konser, cuma pagi ke siangnya. Di mana? Di sini juga. Udah ada lagu sendiri belum? Udah. Oh, tapi ya, pakai sering bawain supaya lebih easy listening dan lebih famous gitu. Easy listening tuh nama makanan? Iya, bukan nama jumbo-jumboan. Oh, mati gue loli. Ustaz, misalnya ceramah kita hibur ya. Jadi aku ada ngasih ceramah itu. Coba, selawatan dong, coba selawatan dong. Selawatan tuh, sebut ceramah, selawatan. Harus sama Ustaz ceramahin aku, harus gimana. Kan aku nyanyi, tapi kan aku tetap berhijab gitu. Dia pernah nanya, gimana caranya kita perempuan ini menunggu jodoh atau ini jodohnya udah ada, kenalin nanti. Oh gitu. Lu giliran yang lain, lu nanya-nanya. Udah ada, gak ada info. Ini jodohnya Amin. Loli. Doakan belum. Kakak, aku mau sama Alfa Ustadz, aku curhat. Ustadz gimana dia dapat jodoh yang baik. Terus dikasih amalan apa waktu itu? Kata Ustadz yang memperbaiki diri. Kata Ustadz sering zikir, sering baca surat. Ngarang nih. Baca surat apa? Berarti ini 9 tahun, ini 8 tahun. Iya, 8 tahun. Jadi bentar lagi kita jadi pengantin sunnah. Masya Allah, sukses selalu ya. Terima kasih. Pokoknya jadi orang itu tidak usah malu. Yang penting jalan kita bagus, jalan kita baik. Ya enggak apa-apa sih memang kelihatan malu-malu. Orang lagi nasehatin juga. Enggak usah malu, yang penting maju, yang penting langkah kita baik. Terserah omongan orang mau negatif, yang penting niat kita positif. Ya. Oke, terus konsepnya. Yang terlalu mahal-mahal tiketnya susah. Ya, mahal-mahal ya, itu aja sold out. Reorder enggak sih? Hah? Reorder ya? Sampai kayak 40 menit itu sold out. Merchandise-merchandise udah banyak. Udah, ada kartu kerikil. Ada lagi. Ini namanya siapa nih? Aku, nama aslinya apa nama palsu? Palsu dong. Nama aslinya Abdi. Abdi, oh Abdun. Abdi. Abdi Z. Kalau nama palsunya? Bocah cilik gitu. Loli, nama aslinya Loli. Loli. Aslinya ini Loli. Loli, ya kita semua enggak usah berdebat ketawa. Iya, berarti asli dunia akhirat. Amin. Masyaallah, terima kasih. Baik, sukses selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam, kita latihan dulu, Pak Ustaz. Iya. Halo, teman-teman, kita langsung ya, apa yang dibahas. Sosok bocah-bocah pacar Loli Unyu yang datang dari Malaysia dan kasih kita sosok makasih.
Di situ, jadi aku pernah datang jauh dari Malaysia dan dikasih kejutan. Kok bisa? Emang di Malaysia ngapain? Jadi sebenarnya kalian itu udah pacaran dari kapan? Ya, jadi itu pernah hampir. Ini cantikan dulu lah. Jadi masih lama? Masih. Oh yaudah. Ini aku masih camping. Enggak, live. Oh yaudah. Cuma aku segmen awal jadi kayak harus. Eh, yang putihnya dulu deh kalau masalah. Yang bawah di mana? Oh ya Allah, Oh, my God.
Guys, ada yang cemburu guys. Stres.
Ada yang cemburu guys. Ngambek ya Wak? Iya. Soalnya aku ada yang meluk. Iya. Aku kan ganteng. Oke guys, jangan lupa tekin terus YouTube channel Loli Ujung Official.